Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya yaitu kabar dari Leslar yang OTW ke sini ya sahabat. Ada juga kabar dari trailer Amka soal Raja dan juga Rani nih sahabat, dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan. Simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita di sore kali ini ada unggahan dari Leslar Record yang mengatakan Sun H-6 nih ya. Ini terkait lagu baru dari Asila Maisa yang diproduksi oleh Leslar Record nih ya sahabat. Masya Allah, semoga nih booming nih ya untuk lagu Asila. Dan tentunya semoga Leslar Record beserta talent-talentnya makin sukses. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari akun Instagramnya fanbase De Alida yang mengatakan congratulations Lesti Kejora dan juga Rizky Billar ya. Kita lihat captionnya di sini mengatakan congratulations couple Ramadan favorit fanbase De Alida alumni Dangdut Academy dan juga Lida. Lesti Kejora dan juga Rizky Billar menduduki posisi pertama. Dengan hasil akhir, Lesti Kejora dan juga Rizky Billar unggul dari pasangan Sri Devi dan juga Avan dan Novia serta Avan. Dengan hasil voting, Leslar mencapai 7.226 vote ya sahabat. Alhamdulillah, sukses selalu untuk Leslar ya, menjadi couple favorit tentunya ya. Dan dimana kita lihat nih para sahabat, jangan sampai ketinggalan untuk vote Lesti Kejora di SCTV Music Award sebagai kategori lagu dangdut atau lagu berbahasa daerah paling ngetop ya. Dengan lagu berjudul Angin, ciptaan Lesti dan juga Rizky Billar ya, kalian bisa vote di akun Instagram, Facebook dan juga Twitternya SCTV, serta bisa di video.com atau bisa melalui SMS untuk mendukung idola kita. Di sini juga Lesti Kejora masuk dalam kategori penyanyi dangdut atau penyanyi berbahasa daerah paling ngetop ya. Yang mana di sini Lesti Kejora ini vote-nya berbeda tipis dengan Gilga Sahid tentunya ya. Jangan sampai nggak vote ya sahabat. Dan kita lihat nih, ada unggahan dari akun Instagramnya 3D Entertainment soal lagu terkesan Lesti Kejora yang sudah mencapai 10 juta viewers. Kita lihat captionnya. Yeay, 10 juta viewers buat musik video Lesti Kejora terkesan. Terima kasih buat semuanya, Lesti Lovers, Lesla Lovers, dan pecinta musik dangdut yang udah ikutan terkesan-kesan. Jangan bosan buat nonton MV-nya lagu terkesan ya sahabat ya. Kita naikin lagi nih untuk viewers-nya ya sahabat ya. Yang mana kita lihat nih dalam unggahan 3D Entertainment ini ya, ada banyak komentar yang mengatakan Masya Allah Alhamdulillah bersinarlah terus sang kejoraku. Amin ya Masya Allah. Semangat terus tim streaming dan gas terus apapun karya-karya dari sang kejora dan juga suami tercinta. Dan kita lihat nih ada unggahan yang mengatakan Masya Allah abang konsisten banget sih nak nih. Onti cemburu nih saat abang Al-Fatih panggil sipa sipa sipa. Masya Allah nih ya sahabat ya abang. Sepertinya cipa ini adalah cinta pertamanya abang nih ya. Sampai nggak bisa dilupain nih ya sahabat.
Ada komentar mengatakan abang gemes banget, Cipa-Cipa mulu disebut. Nggak ada harapan buat dapetin abang kalau disaringkan Cipa, katanya nih. Komentar lain juga mengatakan, nah berat saingan Aunty bang. Masya Allah, pokoknya tersipa-sipa nih ya sahabat. Dan kita lihat nih para sahabat, siapin tisu banyak-banyak. Yuk, perjuangkan cintamu dengan cara gentleman, Raja. Ini terkait trailer Amka untuk malam ini, Raja. Secara gentleman mengakui kesalahannya ya, berpura-pura menjadi suami dari Arsy di hadapan sang ibunda Arsy ya. Terlihat di sini sang ibunda Arsy pun atau Ibu Dahlia ini kecewa berat ya kepada Raja, dan di sini Ibu Dahlia langsung menampar pipi Raja nih ya sahabat, saking kecewanya kepada Raja. Dan di sini terlihat Arsy menangis. Ada Diah dan juga Pak Irwandi yang menyaksikan saat Raja ditampar oleh Ibu Dahlia. Dan di sini Arsy merasa tidak percaya bahwasanya dia dan Raja akan berpisah ya sahabat. Wow, makin penasaran nih untuk Amka nanti malam ya sahabat, yang tentunya pasti menguras air mata nih. Ada banyak komentar mengatakan Raja lu gentle, tapi Bu Dahlia satu tamparan sepertinya nggak cukup dibanding perlakuan menyakitkan kepada Arsy. Ada juga komentar lain mengatakan makin seru nih ceritanya, semoga Amka booming, amin ya, arah konflik makin jelas, tambah seru nonton terus guys. Kabar berikutnya kita lihat nih, ada unggahan ya soal Lesti Kejora dan juga Rizky Billar yang memberikan ucapan selamat untuk salah satu teman artisnya nih. Namun di sini kita salfok dengan Leslar ya, sepertinya mereka lagi berada di pesawat nih ya. Wah wah wah, si Abang Bul berserta papa dan juga bundanya mau kemana nih kira-kira ya. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan mungkin mau ke Bali lihat villanya, tebakanku ya guys. Ada juga komentar lain ya yang mengatakan hal yang sama, di sini mengatakan Leslar mau kemana min katanya nih. Yang mana di sini ada yang membalas kayaknya mau ke Bali nengokin villanya Leslar yang hampir jadi. Kita lihat semoga benar tebakan kita nih ya. Semoga Leslar selama sampai tujuan tentunya ya lancar-lancar. Dan di mana kita lihat nih para sahabat, di sini ada unggahan soal Raja Arsy, Dr. Iqbal dan juga Dimas yang tengah berada di kantor polisi nih sahabat ya. Wah wah wah, kira-kira ada apa nih, apakah akan terbongkar siapa pembunuh Rama ataupun pembunuh dari Mona nih ya sahabat. Leslar bikin penasaran saja nih. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mana di sini mengatakan wow, tanda tanya apakah ini berhubungan dengan kematian Rama atau kematian Mona karena Dimas yang hapus CCTV, bikin penasaran ah. Komentar lain juga mengatakan HP Rama bisa juga jadi bukti karena ada chat dengan Rani bisa mengungkap kehamilannya. Kita tunggu saja ya. Di sini juga nih ada unggahan soal Rani dan juga Renata yang mempergoki Raja bersama perempuan lain nih. Kira-kira siapa ya perempuan tersebut yang duduk berhadapan dengan Raja nih sahabat. Wah wah wah, dalam syuting tersebut tuh ada wanita ya berambut pirang dan berbaju berwarna biru tentunya ya, duduk berhadapan dengan Raja nih, bikin penasaran tentunya ya. Ada juga komentar lain yang mengatakan sekretaris kantor Raja kali ya, atau klien kantornya mungkin kan, belum pasti juga sih. Komentar lain juga mengatakan Rani sangat terobsesi sama Raja, jadi siapapun cewek yang dekat sama Raja hati-hati ya. Wah makin seru dan susah ditebak nih alurnya. Pokoknya nonton terus Amka, jangan sampai kelewatan dan gak mau juga jadi sutradara dadakan. Tentunya jangan sampai gak nonton ya episode-episode Amka yang tentunya bikin penasaran setiap malamnya. Dan baiklah para sahabat, itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.